Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara terkait alasannya berobat ke Singapura. Luhut sadar bahwa publik banyak yang mempertanyakan keputusannya berobat di negeri tetangga itu dan bukan di Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan pada Sabtu 4 November 2023, Luhut menjelaskan selama hampir satu bulan ia berada di Singapura untuk menjalani proses pemulihan setelah sakit yang dialaminya, kondisinya kini sudah berangsur membaik. Luhut mengaku, sebenarnya ia sudah berobat di dua rumah sakit di Jakarta, yakni Rumah Sakit Medistra dan RSPAD Gatot Subroto untuk mendapat tindakan medis awal. Namun, karena ada tawaran dari sahabat dan keluarga agar proses pemulihan berjalan optimal, ia pun dirujuk ke Singapura.